Halo Lars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Masih bersama saya, Lars Andi Minhajuddin. Baik, di video hari ini kita akan membahas salah satu aplikasi yang semoga bisa membantu teman-teman. Aplikasi yang akan kita bahas pada video ini adalah aplikasi yang sementara saya kembangkan, aplikasi yang baru saja saya buat versi prototipenya, dan harapannya semoga ke depan aplikasi ini bisa berkembang dan memberikan manfaat buat teman-teman perawat yang masih mengalami kesulitan dalam memilih balutan apa yang akan digunakan dalam melakukan perawatan luka. Iya, jadi aplikasi ini masih jauh dari apa yang mungkin saya harapkan. Kita akan coba buka aplikasinya. Ya, jadi aplikasi ini dibuat untuk Android, jadi dapat diaplikasikan di seluruh smartphone. Nah, namanya Balut. Kedepannya mungkin akan terjadi perubahan nama atau apa. Jadi untuk sementara saya memberikan nama aplikasinya Balut. Nah, untuk ikonnya di sini, ikon kita menggunakan ikon dari klik luka. Saat kita tekan ikon, kita langsung dihadapkan di halaman selamat datang. Nah, ini dia di tampilan awal di sini. Di sini ada, di atas ada logo dari Nurse Station yang, dan ini berfungsi saat diklik akan mengarahkan kita ke halaman berikutnya. Kemudian di bagian bawahnya ada logo juga, logo aplikasi sementara mungkin. Sini logonya klik luka. Nah, setelah itu di bagian bawahnya ada nama aplikasi Balut. Kemudian versi 0.0.1. Ya, jadi ini masih versi prototype. Nah, untuk aplikasinya ini di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, dasar luka. Nah, di item dasar luka di sini ada beberapa pilihan: nekrotik, slough, granulasi, hipergranulasi, dan epitelisasi. Ya, kemudian di bagian kedua ada inflamasi atau tanda infeksi. Di item pilihan pertama ada infeksi sistemik. Kemudian di item pilihan kedua inflamasi dan infeksi, kemudian di ketiga ada inflamasi, kemudian di yang keempat tidak ada. Kemudian di pertanyaan ketiga ada eksudat dengan pilihan jawaban ada kering, banyak, sedang, sedikit, dan moist. Nah, untuk yang terakhir ada tepi luka. Di item pilihan ada 5 item pilihan, ada pertama kantung, goa, undermining, kemudian ada maserasi, kemerahan, kering, dan kulit utuh. Ya, jadi ini ada 4 pilihan pertanyaan yang menurut pengalaman saya keempat poin ini menjadi dasar saya untuk menentukan balutan apa yang akan saya gunakan. Sehingga dari pengembangan aplikasi ini saya memasukkan 4 item ini. Namun pemilihan 4 item ini belum melalui tahapan penelitian, jadi ini
masih versi menurut pengalaman saya. Kedepannya harapannya bisa dibuat penelitian terkait item keempat item ini, apakah betul jadi dasar untuk menentukan balutan luka, atau mungkin ada item lain yang perlu dimasukkan, atau bahkan ada yang perlu dikurangi. Baik, setelah kita di bagian bawahnya, setelah ada 4 pertanyaan, di sini ada tombol hasil. Nah, kita klik tombol hasil ini, akan keluar rekomendasi balutan yang bisa kita gunakan dalam perawatan luka. Baik, kita contoh satu. Yang pertama, dasar luka, kita bisa memilih sesuai kondisi luka yang akan kita rawat atau yang akan kita ganti balutannya. Nah, sini ada dasar luka, misalnya kita pilih ada slav. Kemudian di pertanyaan kedua, infeksi inflamasi, di sini ada kita pilih ada inflamasi. Kemudian di bagian eksudat, jumlah eksudat kita misalnya pilih sedang. Nah, yang terakhir di tepi luka, dia kemerahan. Nah, setelah kita memilih dari 4 item, masing-masing kita memilih satu, sekarang kita coba klik tombol hasil. Nah, di sini ada beberapa item yang muncul setelah kita klik tombol hasil. Di sini untuk mempercepat luruhnya slot dapat digunakan hidrogel dan tetap lakukan debridement. Ya, karena tadi kita memilih di item pertanyaan pertama itu ada slav. Nah, rekomendasinya dia merekomendasikan untuk menggunakan hydrogel. Kemudian kondisi luka yang memiliki eksudat sedang dapat menggunakan kalsium arginat sebagai absorban. Nah, di pilihan ketiga tadi, pada luka yang terdapat tanda inflamasi dapat menggunakan kadexom riodium. Kemudian kondisi kemerahan yang tampak pada area sekitar luka dapat diatasi dengan transparan film. Ya, jadi ini beberapa rekomendasi dressing yang dapat kita gunakan berdasarkan isian hasil pengkajian yang kita masukkan tadi ke dalam aplikasi. Sebagai catatan, mungkin beberapa klinisian akan berbeda dalam pemilihan balutan yang akan digunakan. Jadi di aplikasi ini berdasarkan rekomendasi yang saya berikan dalam perawatan luka atau saat mengganti balutan. Itu dia contoh penggunaan aplikasi balut versi 0.0.1 ini. Harapannya ke depan aplikasi ini dapat berkembang, jadi diharapkan dukungan dan mungkin masukan dari teman-teman sekalian, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, untuk link download aplikasi ini saya akan berikan di video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe. Oke, sekian video hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman bila merasa video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.